Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia. Pemirsa, kali ini kita berkunjung atau menengok, mendelok apa ternak kambing, pemirsa. Ya, ini ternaknya semi antara di kandang dan di umbar ya, Pak Joko ya. Iya, semi umbaran. Semi umbaran. Domba, Pak. Oh, domba ya. Domba. Jadi kita lihat nanti kita tanya-tanya apa yang dipelihara. Dombanya jenis apa aja, Pak Joko? Ini untuk pejantan merino. Untuk betina lokal gembel. Oh. Dan garut. Oh, domba garut ya. Untuk buding, Pak Agus. Oh iya, bukan untuk pengemukan. Jadi sekarang kita lihat masuk ya, boleh kan? Masuk, ya. Ya boleh. Yuk, kalau sambil kita lihat yang lain-lainnya. Jadi kalau ini apa, Pak Joko, ini? Ini rumput gama umami. Oh, gama umami. Kemudian apanya dibikin sendiri silasenya? Iya. Kita chopper cacah, kita masukkan, kita padatkan ikan. Oh, padatkan ikan. Nanti kami diberikan pakannya berapa? 3 minggu. 3 minggu setelah dia apa? Kita ya masukkan di plastik atau di tong yang biru. Oh. Nanti 3 minggu kita kasihkan. Oh ya, itu pemirsa sana, nah, itu bisa kesana kan lihat. Jadi rumput gama umaminya. Jadi tidak ngaret tiap hari ya kan? Enggak. Iya. Kemudian itu dicoper, dipotong-potong, kemudian fermentasi. Silase. Ya, pakai silase. Fermentasinya pakai apa? Enggak pakai apa? Bukan fermentasi, cuma kita campur katul. Oh, katul. Oh, iya. Masuknya ke situ ya? Iya, jadi itu silasenya. Ya, kita masuk pemirsa. Nah, coba kita lihat yang namanya semi umbaran. Ngasih makannya tiap hari jam berapa? Pagi jam 6, siang jam 1, sore jam 5. Iya. Jadi ini jam berapa? Jam 3 aja makan ya. Iya. Yang jantannya yang itu ya? Ya, merino. Yang ini garut, cirinya nggak punya telinga. Oh iya. Ya gembel biasa. Gembel biasa. Nah, tapi kok nangis matanya kok sakit enggak? Ini dengan jokarutnya di bawahnya unuhnya sama bisa ditambung untuk digunakan pupuk apa ya ya kan? Ya, untuk apa namanya diputar lagi untuk membuat itu rumput odornya. Jadi pemirsa, rumput odornya ada di tanam di sebelah sana, itu rumput odornya, kemudian di sebelah sana ya. Jadi ini itu digandul-gandulkan apa itu ya? Untuk tambahan mineral, Pak. Oh, mineral. Mineral blok untuk tambahan di kalsium. Jadi ini turunnya jam berapa? Enggak panas ya? Ya, sesuka dia. Oh, sesuka dia, iya. Kalau hujan sore masuk sendiri. Oh, masuk sendiri, sudah tahu ya. Ini kok pada ngantuk ini sampai ini? Ini pada diobati makanya. Rumputnya tanam sendiri yang tadi atau beli? Bibitnya beli, Pak. Oh, bibitnya. Sudah. Sudah umur 2 bulan. Iya, itu 2 bulan ke sana-sana sudah bisa dipanen. Itu rumputnya. Jadi ini semi umbaran biar lebih sehat ya kan, dan tidak apa gampang kena penyakit kan. Bisa naik sana kan. Nah, itu bisa. Ini kenapa milih domba? Tidak kambing. Yang pertama karena makan di dasar muda. Oh, kalau kambing kan harus ramban. Oh, lahan agak luas ya karena. Jangan usah takut kaki ya. Yeah. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita ini. Jadi ngasih makannya jam berapa tadi?
jam 7, jam 7. Siang jam 12 jam atau 1 sore. Sore. Kita ya. Jadi pada mau minta makan ini. Ya. Barusan kasih makan istirahat. Oh, istirahat ya. Nanti jam 11.12. Oke pemirsa, itu mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi untuk salah satu usaha tani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.